Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Haji Saiful Hidayat ya, beserta jajarannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada segenap pengurus untuk senantiasa memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa taala. Segenap para tuan guru, para ustaz, para sepuh, ini sepuh dan juga bapak ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kepada Allah pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan ya, setelah Allah kasih kita latihan kematian ya. Kita sadari saat kita bangun tidur kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita latihan mati saat kita tidur ya, jiwa kita dipegang, digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kembalikan ya, dengan cara nafas kita kembali semula saat kita dalam kondisi sadar, nafas kita pakai nafas diafragma. Nanti setelah kita tidur pindah nafasnya itu pakai nafas perut. Saat kita bangun kembali normal ke diafragma lagi. Itu nikmat kehidupan ya. Tarik nafasnya berarti kita hidup. Kita buang nafasnya, hembuskan. Kalau enggak kembali lagi berarti kita mati ya. Ya namanya hembusan nafas terakhir. Allah kasih lagi kita bisa narik nafas lagi berarti masih bisa hidup lagi. Maka nikmati setiap tarikan hembusan nafasnya. Dan dalam nafas itulah ada kehidupan. Alhamdulillah mudah-mudahan setiap nafas yang Allah berikan kepada kita dapat membuat kita lebih sadar bahwa kita hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya. Berharap mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kesanggupan untuk bisa istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Bapak ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh ini saya akan menyampaikan materi yaitu melanjutkan tugas kerasulan. Bapak ibu yang rahmati Allah, tugas kerasulan itu Allah berikan kepada dua makhluk. Makhluk yang pertama yang disebut dengan malaikat. Yang kedua Allah berikan kepada manusia. Ya, artinya kita ini punya tugas sebagai utusan Tuhan. Ya, tapi jangan ngaku sebagai rasul. Ya, besok bisa masuk penjara ya.
Kalau penjara doang, kalau digebukin orang sekampung repot urusannya ya. Ya, tapi tugasnya Pak, tugas kerasulannya Allah titipkan kepada dua makhluknya. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua adalah manusia. Ini Allah sampaikan di surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat yang ke-75. Allahu yastawfi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dan Allah memilih ya, utusannya, rusul ya, utusan-utusannya jamak. Minal malaikati, dari golongan malaikat. Jadi malaikat itu utusan Tuhan. Makanya malaikat juga pakai alaihi salam semuanya. Utusan Tuhan. Diutus buat ngurusin ya untuk kehidupan manusia. Utus ngurus alam semesta ini semuanya. Ya, ada tugasnya masing-masing. Wa minan nasi, yang kedua dari golongan manusia. Ya, yang kita kenal ya di dalam Al-Qur'an, rasul itu ada 25. Ya, ada 25 rasul ya, namanya disebut di Quran itu. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan jumlah yang berbeda-beda disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Nama Adam disebut 25 kali oleh Allah. Ya. Nama Idris disebut sebanyak 2 kali. Terus nanti paling banyak nama Nabi Musa 136 kali. Nabi Muhammad terakhir cuma disebut 4 kali. Penyebutan pengulangan-pengulangan nama rasul itu semuanya bukan kebetulan. Tapi ada makna, ada pesan, ada konsep yang harus kita pahami. Kalau Quran itu buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa yang paling banyak disebut namanya Musa? Ya. Sampai 136 kali di Quran disebut Musa, 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 selalu Musa. Ya, itu ada konsep tertentu. Kalau kita lihat hadis, di hadis disebut jumlah rasul itu ada 313. Ada dua hadis, Pak. Hadis yang pertama jumlahnya 315, selisih dua. Ya, selisih dua. Tapi yang masyhur 313 rasul. Dari total jumlah nabi 124.000 nabi. Ada yang hafal? Enggak ada ya. Suruh ngapal 25 aja puyeng, Pak, muter-muter kan. Iya. 25 aja puyeng muter-muter. Apalagi suruh ngapal 124.000 nabi ya. Mungkin yang bisa hafal Gus Dur, Pak. Ya, karena beliau bisa hafal nomor kontak di handphonenya aja, dihafal semua ya. Segitu banyak, Pak. Ya. Kira-kira masih ada enggak, Pak, nabi yang tersisa sekarang? Masih ada enggak, Bu? Ada. Ya? Nabila Saqib. Ibu-ibu. Enggak ya. Ada ya. Tugas kenabian ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibni Abdullah. Itu tugas kenabian, khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin. Penutup para nabi. Selesai. Jadi kalau sekarang ada orang yang masih mengaku jadi nabi, ya, berarti masalah itu. Ya. Tapi masih ada aja kan? Masih ada aja orang yang ngaku sebagai nabi sampai saat ini. Banyak itu. Padahal pintu kenabian sudah ditutup, enggak ada lagi. Tapi kita tidak menemukan ada ya penutupan para rasul, enggak ada, Pak. Suka orang ditambah khatamun nabiyyin wal mursalin, dari mana itu? Karena tugas, ini tugas, Pak. Ya, rasul itu tugas. Kalau seorang presiden dia berhalangan atau dia mati gitu,
tugasnya dilanjutin nggak? Dilanjutin, Pak. Apa kemudian yang melanjutkan tugas kerasulan boleh ngaku saya ada tugas presiden, ngaku saya presiden? Nggak boleh kan, Pak? Nggak boleh. Tugasin ke menteri sesuai dengan bidangnya. Apa dia boleh ngaku saya presiden? Nggak boleh. Dia hanya menyampaikan saya adalah menjalankan tugas kepresidenan gitu. Tapi nggak boleh ngaku jadi presiden. Bapak-Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini kita akan membahas tadi, melanjutkan tugas kerasulan. Tugas rasulnya apa? Ini yang harus kita pahami. Dan ini yang harus kita lanjutkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tugas kerasulan harus dilanjutkan. Nggak boleh berhenti. Lalu tugas siapa itu? Ya tugas kita semua. Tadi Allah bilang, ya Allahu yastafi minal malaikati rusulan ya wa minan nas. Allah memilih utusannya dari kalangan malaikat-malaikat dan dari kalangan manusia. Ya. Ada yang malaikat di sini? Enggak ada ya. Manusia semua kan, Pak, yang hadir. Ya, berarti kita semua punya tugas. Kita semua punya tugas. Tugasnya apa? Melanjutkan tugas kerasulan. Tapi saya ingatkan, jangan sekali-kali ngaku jadi rasul ya. Kecuali namanya rasul. Nah, teman kuliah saya namanya rasul, Pak. Jadi kalau kita pakai pelang nama nih, pakai ID card namanya rasul. Wah, dipanggilnya rasul. Ya. Apakah tugas kerasulan itu? Bapak-Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita balik dulu ke sejarah ini. Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang kita kenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena beliau nanti akan melahirkan anak-anak yang jadi nabi. Kemudian cucunya jadi nabi, cicitnya jadi nabi, semua tuh ke bawah jadi nabi. Beliau disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, Ka'bah sudah selesai dibangun di Makkah bersama putra beliau Ismail dari Bunda Hajar. Belum punya anak yang lain. Dari Bunda Sarah belum punya anak. Anaknya baru satu dari Bunda Hajar. Namanya Ismail. Ditaruh di Makkah Al-Mukarramah. Taruh di Makkah. Beliau tinggal di Palestina. Di Hebron. Ya. Jadi tinggal di Hebron. Ismail lahir di Hebron. Dibawa ke Makkah. Bakah dulu, masih kosong, belum ada kehidupan. Ditinggal di sana, dijenguk, ya. Jenguknya enggak tiap hari karena jauh kan, Pak. Ya. Setelah sudah masuk umur 12 tahun, itu sudah besar, dijenguk Nabi. Membantu ayahnya menjalankan tugas bangun Ka'bah. Begitu Ka'bah selesai dibangun, ada beberapa doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, Pak. Dari mulai itu ayat ke 124 sampai 129 itu ada doa-doa yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya di ayat ke 129, yang megang Quran boleh dibuka, yang megang HP boleh dibuka ya, supaya apa langsung ya baca Al-Qurannya. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ya Tuhan kami, wab'as fihim rasulam minhum. Itu minta diutus, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri.
Saat itu Pak, di Mekah yang ada baru Nabi, baru Ismail, Ismail kecil beserta bundanya, Bunda Hajar. Ini berdoa minta kepada Allah, nanti di sini diutus seorang rasul. Ya. Ngapain tugasnya? Tadi yatslu alaihim ayatika. Tugasnya yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat-Mu. Nabi Ibrahim punya kitab enggak, Bapak Ibu? Punyanya apa? Suhuf disebutnya ya. Tadi dibaca sama imam kita itu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Punya suhuf. Suhuf itu lembaran. Kalau digabung jadi mushaf. Itulah kitab. Musa punya suhuf, tapi juga punya Taurat. Itu suhuf digabung-gabung-gabung-gabung dikumpul jadi namanya mushaf. Tugasnya itu. Ini buat semua nabi. Satu, tugasnya membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugasnya apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Tugasnya adalah mengajarkan kitab dan hikmah. Tugas kedua. Tugas ketiga, wa yuzakkihim. Mensucikan mereka, ini umat. Ini tugasnya tiga ini. Bahwa yang pertama membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua mengajarkan kitab dan hikmah. Yang ketiga mensucikan jiwa mereka. Kalau sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah selesai dong tugasnya. Selesai Pak? Sudah. Karena beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makamnya ada di Masjid Nabawi di Madinah Al Munawwarah. Ada di sana ya, mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke sana ya. Amin. Allah kasih kemudahan bisa ziarah di sana. Lalu siapa yang nerusin? Yang meneruskan tugas ini siapa? Yang membacakan ayat-ayat Allah kepada umat siapa? Yang mengajarkan kitab dan hikmah siapa? Yang mensucikan jiwa siapa? Siapa Pak? Kiai, Ustaz. Enggak imbang sama jumlah umatnya. Di petukangan aja berapa banyak ya umatnya, berapa banyak ustadznya, nggak imbang Pak ya, nggak imbang Pak. Kebanyakan umatnya sama ya. Masjid aja Pak, ustadz banyakkan masjid Pak yang ada di petukangan gitu ya, masjidnya, musholanya banyak, keteter Pak ya. Bapak curhat sama ustaz, ustaz, istri saya begini ustaz, gimana solusinya? Kata ustaznya, saya juga punya bini, sama juga kayak bini ente. Ya, ustaz, saya punya anak, anak saya begini, 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 gimana solusinya ustaz? Ustaz, saya juga punya anak. Anak ente berapa? Dua, anak-anaknya 8. Banyak kan anak ustaznya. Masalah juga banyak. Nanti begitu Bapak minta nasihat sama istri, sama Ustaz tentang istri, oh iya, Bapak udah oke kan. Begitu besok Bapak lihat Ustaznya cerai sama bininya, ya dia aja cerai sama bininya, gimana urusan bini gua gitu kan. Ya imbang Pak. Satu itu efek. Yang kedua, karena Bapak nimpa semua ditimpakan kepada Ustaz, kepada kiai Pak, akhirnya jadi banyak tugasnya kiai, susah dan sono nggak kebagian, sini nggak kebagian Pak ya, akhirnya jadi mahal.
Siapa yang ngasih DP duluan boleh dah gue datang gitu kan. Jadi mahal Ustaz, yang bikin Ustaz mahal siapa? Bapak kan? Karena jadwalnya gak mungkin sehari tiga tempat di tempat-tempat lain. Akhirnya kan dipilih siapa yang mahal, siapa yang mau bayar duluan kan, ngasih DP duluan, mahalan. Jadi jangan tanya Ustaznya, bapak ibu-ibu yang bikin mahal harga Ustaz ya. Iya. Gitu ya. Obat yang tiap hari bisa sempat kapan aja dipanggil, paling juga paling gede 200.000 kan. Ustaz yang bisa dipanggil kapan aja. Paling 200.000 dikasihnya, Pak. Tapi Ustaz yang susah dicarinya, Pak, berapa dikasihnya? Karena waktu kan, jam terbang. Nah ini. Jadi ini semua tugas siapa? Tugas kita. Kalau bapak ibu merasa manusia, merasa manusia, tadi Allah sudah kasih tugas. Tugas kerasulan itu selanjutnya dilanjutkan oleh manusia-manusia lain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini siapa umatnya? Umatnya paling tidak adalah satu nih, ring pertama, ring satu, keluarga kita. Yang tugas membacakan ayat-ayat kepada keluarga kita, ayat kita. Yang tugas mengajarkan kitab dan hikmah adalah kita kepada keluarga kita. Yang tugas mensucikan jiwa mereka, ya kita, itu ring satu. Nanti baru ring dua. Siapa ring dua? Karib kerabat. Ring tiga, tetangga dekat, tetangga jauh, semua ring empat sama begitu. Semua tanggung jawab kita. Jadi kita punya tanggung jawab yang sama semua. Ini tanggung jawab yang sama. Dan ini Allah ulang, Pak, berkali-kali. Dalam Quran diulang sebanyak 4 kali. Ya, 4 kali ayat, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ini ayat 4 kali Allah ulang dengan bentuk yang sama, tugas. Yang pertama surat kedua 129. Ya. Ada lagi nanti di surat kedua ayat 151. Ya kama arsalna fikum rasulan yatslu alaihim ayatihi wa yu'allim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Ya. Allah kasih ayat yang serupa. Ada di surat ketiga 164, di surat ke-61 ayat, surat ke-62 ayat yang kedua. Ini bunyinya serupa. Tugas kerasulan yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua. Ya. Nah, tadi yang pertama tugasnya apa? Tugasnya nih. Pertama tugasnya membacakan. Ini kebaca gak nih, Pak? Ayat. Ayat. Allah. Yang pertama. Yang kedua. Mengajarkan. Kitab. Dan. Hikmah. Yang ketiga, mensucikan jiwa. Mampu enggak Bapak Ibu? Mampu enggak jelasin ini? Mampu, Pak, menjalankan tugas ini? Membacakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu banyak, Pak. Banyak. Di Quran ada berapa ayat di Quran? Yang di Quran aja berapa ayat? Berapa juz Al-Quran? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.000. Pernah ngitung? Pernah ngitung gak? Kenapa gak pernah? Kan Qurannya punya. Kalau Qurannya nanti dikurang-kurangin, Bapak ngerti gak?
Ditambah-tambahin ngerti gak? Enggak, kenapa? Enggak pernah ngitung ya? Suruh ngitung aja enggak pernah, apa apalagi suruh ngajarin ya. Ya. Itu kalau kita belajar di sekolahan, di buku sekolah Pak, 6666 ayat. Itu kalau di buku sekolah. Dari dulu itu. Kalau Bapak pegang Qur'annya, hitung sendiri Al-Fatihah 7. Pakai kalkulator aja, Pak. Ada di HP kan? Al-Baqarah 286 tambah Ali Imran 200 gitu. Terus tuh sampai tambah An-Nas 6. Totalnya Pak cuma 6236 ayat. Enggak sampai 6300. Kalau di Quran yang kita baca segitu jumlahnya. Yang terbitan Mekah ya, Bapak kalau pulang haji dikasih Quran sama sama yang kita punya di sini, sama ayatnya. Jumlahnya sama. Ya. 6236 ayat. Tapi yang kita pelajari di buku-buku sekolah berapa? Itu. Kenapa demen angka cantik? Angka cantik ya, 6666. Yang kedua, jangan-jangan di makeup ya. Makeupnya kebanyakan itu. Ditambah bismillah 114, ditambah auzubillah 114, ditambah sadaqallahul azim 114, tetap enggak nyampe 6666, Pak. Tetap enggak nyampe. Ya, tapi ya itulah yang terjadi. Makanya Pak peduli Pak ya sama Quran ya. Ya, Pak, Bu. Peduli, coba dilihat itu berapa beneran enggak. Punya pengalaman ngitung sendiri, oh iya bener segini jumlahnya. 6236. Ya, 6236 itu Al-Quran. Oke. Okay. Itu yang di Quran. Yang di alam semesta ini banyak, Pak. Termasuk ini ayat Allah bukan? Ayat Allah kan? Ayat Allah. Bapak ini punya istri ya, pada saat Bapak menikah terus di undangan ditulis surat Ar-Rum ayat 21. Qorinya baca itu juga. Bahkan khutbah nikahnya juga baca itu juga. Ngasih tahu wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan hidup. Jadi pasangan hidup kita ayat Allah bukan? Buat seorang istri suami adalah ayat Allah. Buat seorang istri suami ayat Allah, sebaliknya. Ya. Itu ayat Allah. Kira-kira Bapak kalau enggak sanggup bacain yang ini, ya, bacain dah ayat yang alam semesta. Selama ini Bapak itu istri, itu suami dibacain apa? Kata suaminya punya bini on banget ya. Bapak lagi bacain ayat tentang istri Bapak. Bapak istri Bapak itu on. Tahu on Pak? Oneng. Berulang-ulang Bapak bacain itu ayat. Dasar bini on. Sabin Oon, itu bininya Pak Oon beneran. Nyusahin siapa? Nyusahin suami. Bikin kopi salah, suruh belanja salah, ngurus anak salah. Nah kata bininya, emang gua Oon sih. Ya, yang bacain siapa? Suaminya. Jadi jangan salahin bini Pak. Karena terus dibacain terus ayat-ayat sesat. Oon gitu kan, oneng lo gitu. Pun sebaliknya. Ya. Seorang istri membacakan ayatnya, ayat Allah, yaitu suaminya. Apa yang dibaca? Punya suami pelit.
koret, cedit, medit, buntut gasiran, kayak burung tilang pantatnya kuning gitu kan, semua dibacain. Wajar Pak, kalau berkali-kali dikasih tahu dibacain suaminya adalah orang yang pelit Pak, di dompetnya dicari duit gak ketemu, ya dari sepatu ya, itu duit sial namanya. Ya, dia lebih royal sama tetangga Pak, sama bini tetangga, karena kata bini suami itu orangnya baik banget. Yang bacain enak siapa? Bini tetangga kan? Itu, wah laki lu mau orangnya royal, laki mu orang baik, laki lu orangnya itu. Nih lihat nih, nasi uduk dibeliin, semua dibeliin ya. Minta sepatu dibeliin Pak tetangga. Bininya? Enggak, salah siapa? Salah baca. Salah baca ayat. Suaminya dibacain pelit, 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 pelit. Jadi pelit sama ibu. Sementara tadi bini tetangga bilangnya suamimu orangnya royal, orangnya baik, orangnya keren. Ya dia dandan di depan bini tetangga doang. Baiknya sama bini tetangga. Tergantung yang bacain. Tergantung yang bacain. Ya kalau kita nggak ngerti ayat yang ada di sini, paling nggak ayat itu Pak. Selama ini kita bacain, ya keluarga kita seperti apa? Kita punya pemimpin, ayat Allah bukan? Bapak bacain apa sama pemimpin kita? Apa yang dibacain? Ya itulah yang terjadi. Kita baca apa terhadap kampung kita, negeri kita ini, kita bacain apa? Itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Kalau kita pengen kampung kita kampung yang aman, kampung yang tenteram, bacain aja amin. Kampung gue aman, tenteram, sejahtera, bacain aja terus. Nah, kita salah bah, salah bah, salah baca. Itu satu itu tuh Pak. Kita sering begitu bacainnya, ya, ya. Kita sering bacainnya begitu. Sama siapa aja gitu kita bacain. Punya tetangga kagak ada yang enak. Punya tetangga nggak ada yang nggak ada yang enak. Punya tetangga nggak ada yang peduli. Itu yang terjadi. Pindah lagi. Begitu lagi bacaannya. Pindah lagi. Pindah lagi. Ya setahun 3 kali pindah. Ya, dia cerita saya di mana aja pindah tetangga kagak ada yang enak. Ya terus sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kita yang bacainnya begitu. Jadi hati-hati sama ayat. Baca ayat hati ya. Hati-hati Pak ya. Itu yang paling salah kita pahami. Saya tiap hari baca Quran, Ustaz. Udah makhrajnya bagus. Saya belajar tahsin bersanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Bapak Ibu tidak mampu membaca ayat yang bagus terhadap ayat Allah yang lain? Enggak sanggup membacakan yang baik terhadap ayat Allah berupa istri, pasangan hidup. Tidak sanggup membacakan ayat Allah ya yang tadi yang baik itu kepada suami. Tidak sanggup membacakan ayat Allah yang baik kepada anak. Tidak sanggup membacakan ayat yang baik kepada orang tua. Enggak sanggup baca yang baik ayat Allah kepada mertua. Mertua saya orangnya semua setiap kali ketemu orang ngebacain ayat Allah yaitu mertuanya selalu yang buruk-buruk. Saya sampai bosan Pak. Itu hari-hari di HP saya ini masuk minta ngirimin orang, ngirimin doa, ngirimin foto, minta Ustaz tolong ini mertua saya, orang tua saya. Kalau emang mau ngubur mati, doain biar betul mati dah. Ngirimin foto nih, fotonya, ini namanya bin ini. Tolong doain Ustaz. Enggak pengen ngerawat mertua.
nyuruh ustaz doain cepat mati, Pak. Nah, ustaz itu temannya Israel. Ya. Bahasanya halus, kasihan. Kalau mau cepat-cepat dah. Cepat aja duluan, Pak, kalau mau cepat-cepat dah. Kali kalau mau sembuh mah gitu ya, biar sembuh. Itu tapi bahasanya begitu, Pak. Cuma sebenarnya pecat mati dah satu doainnya gitu. Ya, itu. Jadi, ayo Pak, ini praktek di lapangan kita yang sering ya melihat itu ayat-ayat Allah yang di lapangan begitu. Kita udah cakep, Pak. Saya yakin bahwa Pak udah cakep baca ayat-ayat Allah ya dalam bentuk Al-Quran udah cakep tuh bacain ayat. Udah cakep. Udah bagus bacanya, tahsinnya bagus semua. Tapi kenapa ketika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari jadi gak bagus? Gak ngepek sama sekali itu bacaan ayat. Apa karena kita gak paham? Kita gak ngerti. Kalau kita sadar gak paham gak ngerti, Pak, ayat Al-Quran saja sudah diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing ya. Bagi kita yang belum paham bahasa Arab, belajar bahasa Arab, belajar. Sudah belajar ustaz di madrasah, belum pinter-pinter, belum bisa-bisa terjemahin Quran. Ya udah kalau gitu, ikhtiar kita sambil belajar bahasa Arab, sambil menggunakan Quran terjemah, supaya kita ngerti itu Quran ayat maksudnya apa. Paling enggak itu. Paling enggak itu. Mulai masuk abad ke di Indonesia, di dunia ini mulai masuk Al-Qur'an itu abad ke-7 ya. Zaman kenabian ya. 7. Mulai masuk abad ke-16, Pak. Itu mulai ada yang berusaha untuk menerjemahkan Qur'an. Siapa, Pak? Gereja. Yang pertama kali menerjemahkan Quran adalah gereja. Nanti di buku saya ada, saya nulis buku judulnya Buta Quran, di sana ada sejarah tentang penerjemahan pertama kali sampai terakhir. Ya, dengan bahasa apa saja. Yang pertama kali menerjemahkan Quran itu adalah gereja. Maksudnya apa? Supaya mereka tahu di mana kelemahan Al-Quran. Dan itulah yang diajarkan kepada umat. Supaya tahu di mana kelemahan Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Setelah Quran diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, justru yang baca Quran terjemah masuk Islam. Sementara umat Islam masih berantem pemahaman. Quran enggak boleh diterjemahkan. Karena nanti bergabung antara ya bahasa Tuhan dengan bahasa manusia gitu bahasa. Terus, Pak. Tapi faktanya umat Islam baca Quran enggak ngepek terhadap perubahannya, enggak tambah kagum sama Al-Quran. Cuma baca Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, tapi kemudian kagak diikutin. Enggak diikutin. Itu. Dia baca. Dilarang tidur di masjid. Dibaca, Pak. Benar ini. Kalau tidur di masjid, tapi dia tidur di bawah pengumuman, Pak. Itu. Dibaca doang. Tapi tidak dipraktekkan. Masalahnya apa? Enggak paham. Kalau enggak paham Allah kasih Quran terjemah, kenapa enggak dipakai? Nah ini. Harusnya kita manfaatkan karena sudah fakta terjadi. Ya, orang-orang yang berusaha untuk mencari kelemahan Quran justru mereka mendapatkan kedahsyatan Al-Quran. Bukan kita yang dapat, Pak ya. Maka itu. Ya, sekarang kita yang belum paham sama ayat Allah, yang belum mengerti ayat Allah, sudah Allah kasih Quran terjemah. Tinggal dibaca, Pak. Enggak paham nanya gitu kan?
Nggak paham nanya. Sekarang banyak media sosial, tanya aja. Nggak ketemu Ustadz, oh ya aja Ustadz, maaf mau nanya ayat ini boleh kan? Tugas kita saat ini baru sadar bahwa anak kita harus bisa baca Quran. Baru sampai situ, Pak. Sehingga kemudian yang dicari bagaimana caranya supaya mudah baca Quran. Dicarilah metode-metodenya. Dari mulai metode Al-Barqi, belakangan, metode Al-Baghdadi. Tambah ganti kelamaan, metode Qiraati. Qiraati dianggap masih kelamaan, ganti metode Iqra. Ya, masih kelamaan, muncul lagi metode namanya metode Al-Barqi, 8 jam bisa baca Quran. Kemudian masih kelamaan 8 jam, ganti metode baru namanya metode Hatta'iyah, 4 jam bisa baca Quran. Muncul lagi metode An-Nur, 2 jam bisa baca Quran, Pak. Itu metode semua dibuat dalam rangka supaya orang baru bisa baca tulisan Quran. Belum sampai kepada isi kandungan Quran. Baru itu sekarang umat Islam baru sampai situ. Kemudian mulai muncul gerakan untuk menghafal Quran. Sekolah-sekolah sekarang menjadi unggulan apa yang dijual, tahfiz Quran, gitu kan? Rumah Quran di mana-mana. Dulu mau pesantren pas kan kagak ada kontrakan jadi rumah Quran. Apa saja di rumah Quran. Udah semangat menghafal Qurannya. Baru sampai di situ. Melestarikan bacaan Al-Qur'an dengan cara kita sering baca, yang kedua dihafal. Baru sampai situ. Nah, terus yang tugas membacakan ayat siapa? Nah, kitab. Itu. Semua kita punya tugas. Kenapa mesti dibacakan ayat ini? Karena membacakan ayat ini bagian dari cara kita memasukkan masukin data. Masukin data, Pak. Kalau data kita ya di otak kita enggak beres, maka pasti nanti ucapannya enggak beres, perbuatannya enggak beres. Pak, sebelum saya tutup. Ya, Pak, Ibu, seseorang itu memiliki ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk karena dipengaruhi oleh pikiran yang buruk. Kalau pikirannya buruk, maka nanti ucapannya buruk, maka nanti perbuatannya buruk. Itu. Pikiran itu dipengaruhi oleh data, informasi. Apa yang dia dengar itu yang dipikirin. Apa yang dia lihat, dia pelajari, itu yang dipikirin. Apa yang dirasakan, itu yang dipikirin. Betul enggak, Pak? Nah. Kalau yang didengar perkara-perkara yang buruk, yang dilihat perkara-perkara yang buruk, yang dirasakan perkara yang buruk, maka isi pikirannya pasti buruk. Kalau isi pikirannya buruk, maka ucapannya akan buruk, perbuatannya juga akan buruk. Ini dimasukin susu, kalau saya tumpahin juga keluarnya susu. Nggak mungkin ini susu saya keluarin jadi teh, nggak mungkin, Pak. Selama ini Bapak bacain ayat Allah, apa ke dalam pikiran anak kita, ke dalam pikiran istri kita, dalam pikiran suami kita, dalam pikiran masyarakat kita, apa yang kita masukin ayatnya? Tadi contoh tadi di depan. Itu yang jadi bahan pikiran, itu yang akan mempengaruhi ucapan dan perbuatan seseorang. Maka tugas Rasul adalah dikasih ayat sama Allah, dikasih kitab suci sama Allah, supaya ayat kitab suci itu dibacain tiap hari, didengar, sehingga yang masuk ke dalam otaknya ayat Allah, yang masuk ke dalam pikirannya ayat Allah, yang dipikirin ayat Allah, nanti pasti yang akan keluar dari mulutnya ayat Allah, dan keluar berbentuk perbuatan juga ayat Allah.
Nah, Rasulullah butuh waktu 23 tahun ngebacain ayat. Kebentuk tuh para sahabat-sahabat Nabi yang begitu hebat, yang begitu keren. Ya, dari awalnya jahiliyah berubah. Kenapa? Karena datanya berubah. Maka Bapak Ibu tolong titip anak-anak kita hari-hari data yang masuk apa, yang didengar apa, yang dilihat apa, yang dirasakan apa. Itulah yang membentuk pikirannya, kemudian akan membentuk ucapan dan perbuatannya. Karena khuluquhul Qur'an, Rasulullah itu akhlaknya Qur'an. Kenapa? Karena hari-hari yang masuk ke dalam pikirannya Al-Qur'an. Datang Jibril bacain ayat, datang Jibril bacain ayat, datang Jibril bacain ayat terus, Pak. Maka pikirannya isinya ayat, yang keluar ayat, sikap perbuatannya ayat. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita seperti ini, itulah data yang masuk ke dalam pikiran kita, membentuk nasib kita hari ini seperti ini, membentuk perilaku kita hari ini seperti ini. Itu semua by data, data yang dibacain ke dalam diri kita. Jadi kalau kita ingin membuat anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya, khuluquhul Qur'an, akhlaknya Qur'an, maka ini tiga harus dilakuin. Ini harus kita jalanin tugas ini. Bacain ayat-ayat Allah ke dalam pikirannya. Ajarin kitab dan hikmah. Ya, itu. Ini baru nanti akan berubah perilakunya. Insyaallah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk bisa istiqomah, ya. Ganti kata-kata yang tidak baik menjadi kata-kata yang baik. Jangan lagi nanti mulai ngebacain anak, suami, istri dengan kata-kata yang buruk. Jangan, ya. Walaupun lagi marah, ganti dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li mursyidina wa li murabbina wa li ahli baitina wa li man haqqun alaina wa li jamil muslimina wal muslimat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.